kita lihat proses belajar si entak muda. Huh? Ini diganggu sama yang tua pasti. Kita singkirkan, kita pegang. Hey ho, assalamualaikum teman, balik lagi di channel Agribis Putra. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit apa ya, pengumuman, atau mungkin ini saya akan mereview anak-anak Rambon Silver. Ini umur 3 minggu sampai 1 bulan ya. Jadi hampir 1 bulan tetapi belum genap. Ini pakannya masih saya kasih full BR dan badannya juga ginuk-ginuk ya teman. Cuma sayangnya di leher masih kebanyakan ada yang berwarna putih. Dan ini mungkin akan saya lepas ya, karena populasinya sudah lumayan banyak. Kita ambil sampel satu ekor. Oh, jadi badannya panjang, gemuk, tapi bulunya di kepala ini masih bulu bayi ya. Artinya ini umurnya belum belum dewasa, tetapi posturnya sudah ginuk-ginuk. Oh. Ini akan saya lepas, mungkin kalau ada yang minat teman-teman bisa WA. Ini ya nomor WA-nya. Itu dari pejantan ini silver. Cuma babonnya sudah hilang ya. Sudah laku terjual. Dan kita lihat di sekat yang lain itu juga ada rambon coklat kehitaman ya yang sedang mengeram. Kita lihat tuh warnanya full, telurnya ada lumayan di atas 12 butir. Kita tunggu anaknya. Tuh. Ini pejantan jaligon saya sedang belajar menaiki pasangannya. Ini masih sangat muda, mungkin belum mengisi, ini baru belajar ya. Kita lihat proses belajar si entak muda. Ini diganggu sama yang tua pasti. Kita singkirkan, kita pegang. Dan kita lihat, oh sudah melarikan diri babonnya, jadi gak jadi ya teman. Kita bantu. Nah ini dulu saya membelinya 500.000 waktu masih umur kecil ya. Dulu kira-kira ya juga seumuran segitu. Saya beli dengan harga 500.000 per ekor karena waktu itu jali masih sangat tinggi sekali harganya. Namun yang sedikit mengecewakan, yang dulu kakinya berwarna kuning sekarang menjadi hitam. Dan itu yang betina ya. Dulu sepasang ini 1 juta. Cuma sekarang nggak tahu ya harganya berapa. Full jaligon, jantan, dan yang itu betina. Mungkin juga akan saya lepas. Jika ada yang berminat, ini ya WA saya, bisa dicatat. Lokasi kandang saya ada di Solo,
siap kirim sepulau Jawa. Untuk yang luar Jawa belum bisa kirim ya teman. Kita lihat situasi kandang terkini. Dan ini juga ada beberapa silangan-silangan. Ada yang murni rambon, ada juga yang sudah silangan lokal. Ada banyak ya buat stok lebaran. Nanti kita jual di hari-hari mendekati lebaran kalau yang ini. Dan kita lihat yang lokal ya teman. Lokal ada yang bertelur beberapa. Kita lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ini ada 3 butir. Nah, ini pejantan dragon dengan beberapa indukan lokal. Kita lihat sekat yang ini. Ini saya kasih pejantan rambon full silver. Saya silangkan dengan lokal-lokal. Kita lihat ada yang bertelur atau tidak. Nah, itu di atas ada 3 butir. Dan ini loh ada yang mengeram. Di sini juga ada yang mengeram. Jadi kemarin ada teman-teman tuh yang bertanya, "Mas, mintine sampean itu hasil dari mesin tetas atau pengeraman alami?" Jadi ini ya teman jawabannya. Hasil dari eraman alami. Saya jawab melalui video ini. Dan untuk DOE saya rubah ya, kandangnya ada di sebelah sana, di depan sana. Jadi nggak ikut sama kandang utama ini. Dan ini pejantan jumbo saya. Posturnya sangat besar sekali. Saya timbang terakhir 5 kilo lebih. Umurnya sudah lumayan ya. Ini salah satu maskot kandang saya. Posturnya karena besar sekali. Kita lihat petarangannya ada yang bertelur tidak. Kosong-kosong. Nah, ini ada 3 butir. Dan ini juga ada yang sedang mengeram. Jadi buat teman-teman yang ingin memesan bibitan dari kandang ini bisa hubungi nomor WA yang saya perlihatkan tadi ya teman. Siap bantu kirim dari Solo. Tujuan pokoknya seluruh kota yang ada di Pulau Jawa. Untuk di luar Pulau Jawa mungkin belum bisa karena terkendala corona ini ya. Jadi corona ini pihak kargo tidak menerima unggas sementara waktu ini ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah keadaan membaik, corona hilang, mungkin untuk keluar Jawa akan saya usahakan bisa dikirim. Nah oke teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi ini saya hanya mengupdatekan beberapa isi kandang di belakang rumah ini. Untuk yang lainnya nanti ke depan akan saya updatekan lagi. Dan mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan juga kode loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info menarik tentang dunia entok. Nah oke teman, saya Agribis Putra, saya tutup. Wassalamualaikum, salam wek-wek. We'll be right back.